kita berharap segera diterbitkan ada semacam SOP dari kita juga sepakat yang bisa menjadi rujukan terhadap pelayanan dan asing tanpa izin yang sudah lama bekerja agar berjalan dengan lancar. Rekalibrasi ataupun memanfaatkan tenaga kerja asing yang sudah pun ada di Malaysia, orang-orang asing migran yang sudah pun ada di Malaysia tapi tidak mendapat sebarang pekerjaan. Kalau ada majikan di Malaysia yang mau mendapatkan mereka, rekalibrasi plan bermaksud pemerintah Malaysia akan mempermudah dan memberikan kelulusan. Dan itu jauh lebih jimat.